Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam dengan penjelasan dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatul Ahkam. Dan pertemuan yang lalu kita telah membaca pada hadis yang ke 27, yaitu hadis Abi Hurairah tentang 5 fitrah yang disunahkan. Dan malam ini kita melanjutkan pada babul ghusli minal janabati. Babul ghusli minal janabati, yaitu bab seputar hukum mandi dari janabah yang berkaitan dengan hukum mandi. Dan bab ini masih pada pembahasan kitab Thaharah. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang tata cara membersihkan dari najisnya kencing bayi, dan malam ini kita melanjutkan pada babul ghusli minal janabah, itu bab tentang mandi dari sebab janabah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam, beliau membawakan al-hadith al-thamin wal-ishrun, hadith yang ke-28. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil madinah wa huwa junubun. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية إن المؤمن لا ينجس. Hadis yang ke-28 adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil madinah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari berjumpa Abu Hurairah di jalan Madinah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abu Hurairah di jalan di kota Madinah. Wa huwa junubun, dan Abu Hurairah dalam keadaan junub. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, fan khanastu minhu, maka aku menjauh dan sembunyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjauh, menyingkir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabtu faghtasaltu, maka aku pergi pulang dan aku pun mandi. Thumma jitu, kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Faqala, maka Nabi bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah, di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Karena Nabi sudah jumpa awalnya, kemudian Abu Hurairah apa? Menghilang, ya, balik pulang untuk mandi. Datang lagi Abu Hurairah di tempat yang sama. Faqala, maka Nabi bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah,
Di mana engkau tadi, wahai Abu Hurairah? Qala, maka Abu Hurairah menjawab, kuntu junuban, ya Rasulullah, tadi aku dalam keadaan junub. Fakarihtu an ujalisa, aku tidak suka, ay khawatir, tidak enak kalau aku duduk bersamamu dalam keadaan aku apa? Junub. Wa ana ala ghairi tahara, aku tidak enak kalau aku duduk bersamamu sedangkan aku dalam keadaan tidak suci. Maknanya apa? Dalam keadaan junub. Kata Abu Hurairah, wa ana ala ghairi tahara, sedangkan aku tidak dalam keadaan suci. Faqala, maka Nabi mengatakan, subhanallah, sebagai bentuk pengingkaran, subhanallah, innal muslima, wa fi riwayat innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya orang muslim, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, wahai Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Jelas bagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini, di mana beliau berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Maka beliau pun balik pulang karena merasa bahwa masih dalam keadaan junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan subhanallah, yuradu bihi at-ta'ajjub. Maksudnya di sini adalah apa? Ta'ajjub, yang heran, yang pengingkaran. Ya, subhanallah. Ketahuilah sunnya orang yang beriman itu tidak najis. Ya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan fihi masail. Ada beberapa masalah di sini. Beliau menyebutkan dua masalah. Al-ula, qaulul janabati laysat najasatan tahillul badan. Kata Syekh bahwa seorang dalam keadaan junub, laysat najasatan, hal itu bukanlah najis. Tahillul badan, bukanlah suatu najis yang menjadikan badan seorang itu ya tidak halal. Tidak boleh disentuh, tidak boleh seorang itu apa? Bermajlis, bertemu dengan saudaranya. Ya. Meskipun dia dalam keadaan junub, maka itu bukan perkara yang najis. Kemudian kata Syekh, wa jawazu ta'khiril ghusli minha. Dan seorang yang dalam keadaan junub, maka dia boleh mengakhirkan untuk bersuci. Boleh mengakhirkan untuk mandi besar. Buktinya Abu Hurairah junub, kemudian malah keluar dari rumah. Ya. Keluar dari rumah, tidak langsung apa? Tidak langsung mandi. Maka ini dibolehkan seorang mengakhirkan. Tetapi ketika sudah masuk waktu sholat, maka dia wajib untuk bersuci besar. Atsaniyah, yang kedua kata Syekh. Annal insana la yatanajjasu la hayyan wala mayyitan. Ketahuilah bahwa seorang itu tidaklah najis. Manusia itu tidak najis, baik dalam keadaan dia hidup atau sudah mati. Dia hidup atau dalam keadaan dia menjadi jenazah, maka itu tidak najis. Ini dua masalah atau dua hukum yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi mengatakan innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Dan ini dikuatkan. Ini sudah kuat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa orang yang beriman itu tidak najis. Dan dikuatkan lagi adalah di dalam ayat surat At-Taubah ayat 28. Sesungguhnya yang najis itu adalah orang-orang musyrik. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itulah yang najis. Dan najisnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu adalah najis ay al-batin wal i'tiqad. Najisnya orang musyrik itu adalah najis akidah dan keyakinannya, bukan najis badannya. Ya. Jadi kalau kita naik kendaraan berdampingan sampingnya orang kafir, ya, persentuhan najis. Dan najis. Ya. Dan najis. Bahkan
sesuatu yang haram, sesuatu yang haram tidak mesti hukumnya najis. Sesuatu yang haram tidak mesti najis. Contoh, keledai tunggangan, haram apa halal? Haram dimakan, haram dimakan. Ketika haram dimakan, maka kencing dan kotorannya menjadi apa? Najis bukan? Najis. Tapi ketika seorang naik keledai, contoh dari rumah dia ke masjid, naik keledai, sampailah dia di masjid, pakaiannya najis apa enggak? Enggak. Padahal dia haram dimakan. Apalagi tadi, ya, ketika dia na'am menyentuh orang kafir, orang musyrik, maka itu bukan najis. Yang najis adalah apanya? Yang najis adalah keyakinan dan batinnya. Kemudian selanjutnya, tambahan selanjutnya bahwa termasuk daripada keringat seorang, air mata seorang, ya, bahkan apa? Ludah, ya, ludah. Kemudian apa ini? Ingus, taib, itu semua bukan najis. Tidak najis, bahkan darah, ya, menurut pendapat sebagian ulama itu tidak najis. Taib. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, babu 'irqul junub wa anna al-muslim la yanjus. Bab tentang sucinya keringat orang yang junub. Ya, keringatnya orang junub tidak najis. Dan termasuk adalah seluruh badannya tidak najis. Bahkan diriwayatkan bahwa Aisyah, begitu juga Ibn Abbas mengatakan, keringat wanita yang haid dan yang junub tidak najis. Kemudian juga dalam hadis ini, di antara tambahan faedahnya tadi adalah bolehnya mengakhirkan mandi, karena Nabi mengatakan, aina kunta ya Abu Hurairah, di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Nah, dia sudah keluar, ketemu Nabi, kemudian balik lagi pulang, dicari sama Nabi. Maka di sini bolehnya seorang mengakhirkan na'am mandi janabah. Kemudian selanjutnya, pada hadis at-tasi wal ishrun, hadis yang ke-29, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabah ghasala yadayhi ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. Hadis yang ke-29 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ightasala min al-janabah, kalau beliau mandi janabah, Rasulullah kalau mandi janabah, apa yang beliau mulai pertama kali? Ghasala yadayhi, yaitu mencuci kedua tangannya. Thumma tawadda'a wudhu'a lis-shalah, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Berarti sempurna tidak? Wudunya sempurna seperti wudu untuk salat. Thumma ightasala, ketika selesai wudu sempurna, maka Nabi mandi. Thumma yukhallilu biyadayhi sya'rah, kemudian beliau menggosok-gosok apa? Rambutnya dengan tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatah, dan jika beliau sudah apa namanya merasa bahwa air itu sudah masuk ke pangkal ujung, rambut sudah masuk kulit sudah itu, afadha alaihi al-ma'a 3 marrat,
maka beliau pun mengguyurkan, menyiramkan sebanyak 3 kali ke badannya. Thumma ghasala sa'ira jasadi. Kemudian beliau mandi atau membasuh dan mengguyur seluruh badannya. Wa kanat taqul, dan Aisyah mengatakan, kuntu ana ay kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu apa? Ina. Dari satu bejana. Dari satu bejana. Kalau kita satu timba, satu ember, ya, satu ember. Naghtarifu minhu jami'an. Kami bersama-sama untuk menciduk, ya, airnya untuk mandi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ini diantara salah satu sifat dan cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan cuci tangan, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk salat, kemudian apa yang dilakukan? Masukkan air ke kepala-kepalanya. Setelah itu beliau menyiramkan ke seluruh badannya. Nah, fihi masail. Di antara faedah hukum dari hadis ini, wujubul ghusli minal janabah. Yang pertama, bahwa wajib mandi besar setelah junub. Adapun kapan wajibnya? Boleh diawalkan, boleh diakhirkan. Tapi dia berkewajiban untuk mandi, karena ini adalah syarat untuk salat. Athaniyah, annal ghusla al-kamilah. Contoh, kalau orang safar ba'da salat fajar, baik, dia junub. Setelah salat subuh dia junub. Kemudian dia safar, tapi perjalanan jauh. Orang safar boleh jamak qasar, dia jamak qasar. Maka dia mengakhirkan mandi sampai kalau maghrib jam 5, dia sampai jam 4 atau setengah 5. Baru dia mandi, tapi kemudian dia sholat jamak takhir, maghrib dan zuhur dan asar. Boleh tidak diakhirkan mandinya? Boleh. Ya, tetapi dia wajib mandi karena itu menjadi syarat taharah untuk melaksanakan salat. Athaniyah, annal ghusla al-kamila ma dhukira fi hadha al-hadith 'ala at-tartib al-madhkur. Cara mandi yang sempurna adalah seperti yang disebutkan dalam hadith ini tadi. Dan ini adalah tertib urutannya. Mencuci kedua tangan terlebih dahulu, kemudian wudu, baru membasuh badannya. Al-thalithah, yang ketiga, jawazu nadhari ahadiz zawjaini li'auratil akhar. Dalam hadis ini jelas Aisyah menceritakan bagaimana beliau mandi berdua bersama Nabi. Maka kata Syekh, dalam hadis ini boleh, ya, antara suami istri mandi bersama dan saling melihat kepada auratnya. Ini boleh kan. Adapun hadis yang disebutkan bahwa larangan suami melihat aurat istrinya, istri melihat suaminya, hadis maudhu, makdzub, hadis palsu, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat Allah Taala firmankan apa? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tu. Maka menunjukkan bahwa halal, na'am, dan dibolehkan. Kemudian tambahan juga pada hadis ini tentang mencuci kedua tangan tadi. Akan disebutkan dalam hadis setelahnya tentang mencuci dan membersihkan kemaluan. Jadi dalam hadis tadi Aisyah tidak menyebutkan tentang apa? Mencuci kemaluan. Tapi langsung mencuci tangan, langsung wudu. Baik. Tapi pada hadis setelahnya baru nanti akan disebutkan tentang sunnahnya untuk mencuci kemaluan. Kemudian pada hadis al-thalathun, hadis ke-30.
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حديث لري ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها بل يؤدى لإستر النبي صلى الله عليه وسلم قالت beliau bercerita Maimunah bint al-Harith beliau bercerita wad'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudhu al-janabah suatu hari aku meletakkan membawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya air untuk mandi janabah di sebuah tempat sebuah bejana dibawakan air disiapkan untuk mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا timba lah istilah kita timba ember ya bejana air untuk mandi Nabi kemudian Nabi miringkan ya dengan tangan kanannya ke tangan kiri dua atau tiga kali maknanya untuk mencuci apa? Cuci tangan karena posisi tangan tidak langsung mengambil air tapi diiringkan ثم غسل فرجه setelah mencuci tangan maka Nabi mencuci kemaluan ay mencuci na'am kemaluannya ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثه setelah itu Nabi menepukkan tangannya ke tanah atau ke tembok 2 sampai 3 kali ثم تمضمض واستنشق Nah, setelah itu barulah Nabi mulai untuk berwudu. Nabi berkumur-kumur, Nabi masukkan air ke hidung istinsyak. Wa ghassala wajhahu wa dhira'ayhi. Dan Nabi membasuh wajahnya dan membasuh apa? Kedua tangan lengannya, nah, kedua tangannya. Thumma afadha 'ala ra'sil ma. Kemudian beliau menyiramkan air ke kepalanya. Thumma ghassala jasadah. Kemudian Nabi mengguyur badannya. Menyiramkan ke badannya. Thumma tanahha fa ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi agak menyamping sedikit dari tempat semula di mana beliau mandi di awal. Beliau agak minggir sedikit ya, agak berpindah tempat sedikit. Qala fa ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi membasuh kedua kakinya. Karena tadi wudu tanpa membasuh apa? Kedua kaki, belum membasuh dua kaki tadi. Maka selesai Nabi wudu hanya sampai apa? Tangan kemudian menyiram kepala setelah itu menyiram badannya maka Nabi minggir pindah tempat sedikit kemudian beliau mencuci dan membasuh kakinya fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha kata Maimunah aku bawakan Nabi sebuah kain ya istilah kita apa aku bawakan handuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mandi qala falam yuridha Tapi Nabi menolak memakai kain pengering atau handuk tadi. Faja'ala yanfudhul ma'a biyadayhi. Tapi Nabi mengeringkan badannya tadi dengan tangannya. Biasa kita gitu ya, pakai tangannya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Lihat, cara sifat yang kedua beda sama yang pertama. Yang pertama tadi wudunya apa? Sempurna, seperti wudu salat. Berarti kalau wudu salat sampai kaki, selesai. Dan tidak disebutkan tentang apa? Mencuci kemaluan. Tapi disebutkan dalam hadis ini, selesai cuci tangan, maka Nabi apa? Cuci kemaluan. Kemudian setelah itu baru wudu tapi tidak sampai mencuci kakinya. Mencuci kakinya terakhir setelah semuanya air na'am setelah mandi. Tayyib. Syekh rahimahullah belum menyebutkan fihi masail. Ada beberapa masalah di sini dalam hadis ini. Yang pertama, ula masyru'iyatu ghaslil yadaini qabla al-ghusli disyariatkan dianjurkan ya untuk mencuci kedua tangan sebelum mandi ya yang pertama disyariatkan mencuci kedua tangan sebelum mandi athaniyah yang kedua ghaslul farji thumma tandhiful yad ba'da yang kedua adalah disyariatkan untuk mencuci kemaluan. Thumma tanzifu al-yad ba'da. Setelah mencuci kemaluan adalah apa? Membersihkan
tangan. Tadi Nabi membersihkan tangannya dengan apa? Menepuk ke tanah atau ke tembok. Baru setelah itu wudu. Nah, kalau kita ada apa sekarang? Ada sabun, pakol, pakai sabun, tidak ada masalah. Ya. Kemudian ats-tsalitsah yang ketiga. Ghaslur rijlain ba'da ghaslil jasad. Bolehnya mencuci dan membasuh kedua kaki setelah setelah apa? Mandi, setelah na'am menyiramkan air ke badan tadi. Ar-rabi'ah yang keempat. An ghaslal jasad min al-janabah marratan wahidah. Bahwa mencuci atau bahwa mandi dari janabah itu boleh cukup satu kali. Jadi kalau dia menyiramkan apa airnya dan sudah merata ke seluruh badan, maka apa? Maka boleh. Ya, maka dibolehkan. Tapi ada yang bertanya, mana sabunnya? Tidak pakai sabun, mana samponya? Karena istilah orang kita apa? Kalau janabah berarti apa? Ini tidak tahu dari mana ini. Ya, tidak ada persyaratan itu. Ya, syaratnya mandi janabah itu tadi. Air ketika sudah mengguyur badan, maka sudah terangkat hadas akbarnya. Tapi kalau mau sempurna lagi adalah tadi cuci tangan dulu, ya, wudu dulu, ya, baru dia guyur badannya. Kalau mau bersih dalam artian apa? Menghilangkan bau badannya, urusan lain lagi. Ya, boleh, tapi itu berarti bukan masuk apa? Bukan masuk syarat dalam mandi janabah. Karena tujuannya adalah menghilangkan hadas. Tujuannya menghilangkan hadas. Banyak orang yang mandi, dia pakai sabun, dia pakai sampo, dia pakai apalah. Tapi hadasnya belum terangkat. Karena dia tidak paham tentang cara mandi janabah, ya. Baik. Kemudian tambahan pada hadis ini adalah tentang tanahi. Anjuran untuk minggir, apa, berpindah tempat sedikit untuk mencuci kedua kaki atau membasuh kedua kaki. Dan ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang mengatakan bahwa hal itu dilakukan karena posisi tempat yang waktu mandi itu dikhawatirkan masih ada najis, maka pindah ke tempat lain untuk mencuci kaki. Padahal kalau secara kira-kira sudah mengguyur badan, nyampe dah kaki sudah basah tidak? Sudah basah, ya. Tapi disempurnakan lagi dengan membasuh kedua kaki. Kemudian selanjutnya pada hadis ini hukum membasuh bekas wudu atau mengelap bekas wudu atau bekas mandi. Hukum asalnya boleh, tidak mengapa. Ya. Hukum asalnya dibolehkan. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak tadi? Karena ada beberapa sebab. Sebabnya mungkin kainnya juga basah, sama saja dia akan basah. Atau mungkin posisinya seorang lebih nyaman ketika cuaca apa? Panas. Antum cuaca panas enakan mana? Enakan paham, iya. Jadi ada beberapa sebab, tapi tidak melarang, tidak menghalangi atau tidak terlarang seorang ketika selesai mandi atau selesai wudu dia keringkan anggota badannya dengan kain atau dengan mendil, tisu atau apa saja, dibolehkan. Ini tidak mengapa. Kemudian tambahan pada hadis ini adalah lihat bagaimana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah ummahatil mukminin membantu mengkhidmah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan untuk urusan mandi. Dan ini na'am perkara yang dianjurkan sehingga dia akan mendapatkan pahala yang sama, karena mandi ibadah tidak? Ibadah. Dia membantu, ya, untuk menyiapkan, maka dia pun dapat pahala. Apalagi musim dingin, dimasakin air, pahala. Ya, kalau seandainya, na'am, membasuh, berwudu, menghap,
menghapuskan dosa, ya, menambah pahala, maka yang menyiapkan sama akan mendapatkan pahala. Dan mungkin antum pernah dengar, wallahualam, ada yang mengatakan bahwa seorang istri tidak wajib untuk apa? Membantu dan melayani suami kecuali hanya urusan apa? Jima. Ini ucapan ulama. Ya. Ada ucapan ulama demikian. Tetapi pendapat ini na'am dibantah bahwa kewajiban istri na'am adalah sebagaimana suami juga punya kewajiban kepada istri. Dan ternyata adalah saling apa? Saling berkhidmah, saling melayani, saling membantu. Dan ini dilakukan sebagaimana firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dengan cara yang baik. Dan diantara pergaulan dengan cara yang baik adalah saling berkhidmah. Saling apa? Berkhidmah. Saling melayani dan membantu. Kemudian lihat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu Nabi tidak? Membantu Nabi. Istri-istri Nabi membantu Nabi. Dan lihat bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi, membantu Ali tidak dalam urusan rumah? Membantu Ali radhiyallahu taala sampai tangannya apa kalau bahasa kita ngapal. Sampai tangannya ngapal membantu urusan rumah. Ya. Kemudian juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha membantu suaminya Zubair ibn Awam dalam na'am urusan rumah tangga. Jadi khawatir kalau tadi pendapat itu dipakai oleh sebagian wanita hari ini sehingga dia apa? Pokoknya enggak mau urusan membantu suami urusan masak, udah beli aja. Apalagi nyuci laundry aja. Apalagi urusan rumah pembantu saja. Nah, bukan demikian. Lihat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat na'am wanita-wanita yang mulia tadi. Itu kalau disebarin yang paling paling semangat mama mungkin sebagian. Tapi insyaallah yang di sini enggak. Kemudian selanjutnya. Jadi ini pada hadis siapa tadi? Hadis Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hadis al-hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. Hadis dari Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah anna Umar bin Al-Khattab qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am. Idza tawaddu ahadukum falyarqud wa huwa junub. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub?" Ya Rasulullah, apakah boleh seorang di antara kami itu tidur sedangkan dia dalam keadaan junub? Ya. Qala na'am. Kata Nabi, "Iya, boleh. Boleh dia tidur. Idza tawaddu ahadukum falyarqud wa huwa junub." Apabila seorang di antara kalian hendak tidur, ya, hendak tidur dan dia dalam keadaan junub, maka hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia apa? Berwudu. Fihi masail. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan di sini jawazu nawmil junub qabla al-ghusli idza tawadda. Bolehnya seorang itu tidur dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub sebelum dia mandi. Idza tawadda. Tapi anjurannya adalah apa? Berwudu. Wal aula al-ghusl qabla an-nawm. Meskipun kalau ditanya mana lebih utama, mandi dulu baru tidur. Tapi ditanya boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Boleh dia tidur meskipun dalam keadaan junub. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan junub dan tidak berwudu, boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa. Ya, dia boleh, tapi dia tidak mendapatkan sunnahnya. Sunnahnya apa? Wudu tadi. Tayyib. Apakah wudu bisa mengangkat hadas? Hadas besar? Tidak bisa mengangkat hadas besar. Tapi kenapa Nabi anjurkan untuk berwudu? Sebutkan bahwa wudu di sini hukumnya adalah sunnah. Dan ini pendapat kebanyakan para fuqaha, kebanyakan para ulama mengatakan wudu
terlebih dahulu sebelum dia tidur dan tidur dalam keadaan junub adalah sunnah. Ini mayoritas ulama katakan. Meskipun sebagian ulama menyebutkan bahwa ini hukumnya wajib, tapi yang lebih utama adalah hukumnya adalah sunnah. Dan hikmahnya apa? Bahwa seorang ketika dia wudu sebelum dia tidur, maka ini adalah takhfiful janabah. Takhfifu al-janabah, bisa meringankan junubnya. Jadi junub itu adalah hadas akbar. Hadas akbar. Ya, tapi dengan berwudu maka ini takhfiful janabah. Meringankan, tapi tidak bisa apa? Mengangkatnya. Hanya meringankan saja. Ya. Dan juga diantaranya bahwa ketika seorang dia berwudu, ketika dia seorang berwudu dalam keadaan junub, maka malaikat tidak akan mendekat kepadanya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa لأن الجنوب لا تقربه الملائكة إلا أن يتوضأ. Orang yang junub tidak akan didekati oleh malaikat kecuali dia dalam keadaan berwudu. Jadi kalau na'am, tapi ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Maka dibolehkan seorang tidur dalam keadaan junub, tapi diusahakan dalam keadaan berwudu. Ini sunnahnya. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis الثاني والثلاثون حديث ك32 عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت dari أم سلمة istri Nabi صلى الله عليه وسلم beliau berkata جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. Jadi أم سلمة istri Nabi bercerita bahwa أم سليم istri Abu Talha datang kepada Nabi. فقالت Ummu Sulaim mengatakan, Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, beliau ini memberikan muqaddimah, mengawali pembicaraannya, Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu, ya, untuk menjelaskan kebenaran. Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Fahal alal mar'ati idha, fahal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat. Ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi apabila dia bermimpi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma'." Kata Nabi, "Ya, wanita wajib dia mandi besar idza ra'atil ma', kalau dia melihat ma'." Ma' di sini apa? Mani. Dia mimpi, kemudian dia melihat na'am air mani. Maka dia wajib mandi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, "Fihi masail al-ula," ada beberapa hukum. Yang pertama, "Anna 'alal mar'ati al-ghusla hina tahtalimu idza anzalat." Wajib bagi wanita untuk mandi besar ketika dia bermimpi dan melihat ada air. Al-thaniyah. Yang kedua, min husnil adab fi at-takallumi fi ma yustahya minhu an yuqaddima lahu ma yukhaffifu waq'a. Kata Syekh, termasuk dari bagusnya adab seorang ketika dia hendak berbicara atau ketika dia hendak bertanya tentang sesuatu hal yang mungkin dia malu, mungkin dia merasa tidak enak, malu untuk bertanya, an yuqaddima lahu ma yukhaffifu waq'a. Boleh dia mendahului dengan ucapan-ucapan yang bisa membuat dia ya berani bertanya. Contoh tadi, Ummu Sulaim. Karena suatu hal yang mungkin agak sedikit malu dalam hal ini, bertanya kepada Nabi, apakah wanita wajib mandi janabah ya ketika dia mimpi? Nah, diawalilah dengan, ya Rasulullah, Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Maka saya mau bertanya. Ya, saya mau bertanya. Apakah wanita wajib mandi kalau dia bermimpi? Kata Nabi, "Na'am, idza ra'atil ma." Ya, wajib dia mandi kalau dia melihat na'am air. Ats-tsalitsah. Yang ketiga dari hadis ini, "Annal haya' la yanbaghi an yamna'a min ta'allumil ilmi." Kata Syekh, dan ini poin penting.
ya, an al haya la yambaghi an yamna'a min ta'allumil ilmi, bahwa rasa malu itu ya tidak boleh menghalangi seorang untuk belajar, tidak boleh seorang ya terhalang dirinya untuk belajar karena sebab malu. Datang ke masjid, ah malu ah, anak tidak kenal, tidak boleh. Datang dulu baru kenalan. Tadinya siapa yang kenal? Enggak ada yang kenal kita. Tapi datang, duduk, bertanya, ngobrol, ta'aruf, perkenalan, akhirnya kenal. Begitu juga ya, mau bertanya. Maka tidak boleh malu kemudian akhirnya malu-maluin. Karena dia enggak tahu ya, terus-terusan dalam kebodohan, malu-maluin akhirnya. Jangan. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ni'man nisa nisa'il anshar." Sebaik-baik wanita adalah wanita Al-Ansar, sahabiyat Al-Ansar. La yamna'uhun al-haya min an yatafaqqahna fid-din. Karena mereka itu tidak pernah malu untuk belajar agama. Berani mereka bertanya, berani mereka datang kepada Nabi untuk bertanya. Ini nasihat dari Syekh bahwa annal haya la yambaghi an yamna'a min ta'allumil ilmi. Tidak pantas seorang ya mundur dari belajar karena sebab rasa malu. Enggak boleh itu. Harus dia maju ya untuk belajar dan untuk bertanya. Pada hadis ini juga ada tambahan bahwa di sini disebutkan bolehnya wanita itu bertanya. Bolehnya wanita itu bertanya. Baik itu bertanya kepada Nabi, para sahabat, atau bertanya kepada Naam, kepada para sahabat yang lainnya, atau sahabat bertanya kepada istri-istri Nabi, ya dibolehkan. Begitu juga murid boleh bertanya kepada guru, guru boleh bertanya kepada murid. Kenapa? Karena hukum asal suara mereka bukan aurat, suara wanita bukan aurat, kecuali apabila suara wanita dibuat-buat dan direndahkan sehingga itu menjadi sebab fitnah, maka ini menjadi haram. Allah katakan, wala takhda'na bil qaul fayatma'al ladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian wahai wanita, wahai istri-istri Nabi, dan wahai wanita merendahkan suara kalian sehingga itu menjadi fitnah di na'am hati-hati yang ada penyakitnya. Ya, tetapi hukum asal boleh dia bertanya, dia belajar, ini dibolehkan sebagaimana para sahabat bertanya kepada istri-istri Nabi dan mereka para sahabiat juga na'am bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya al-hadithu thalith wa thalathun, hadith yang ke-33. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حديث yang ke-33 dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Kuntu aghsilul janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah, aku pernah mencuci na'am janabah. Janabah itu maksudnya apa? Aku pernah mencuci, mohon maaf, na'am pakaian Nabi yang di situ ada bekas air mani. Fa yakhruju ila shalah. Kemudian Nabi pakai pakaian itu ke salat, untuk salat. Wa inna buqa al-ma'i fi thawbi. Sedangkan dalam pakaian itu masih tersisa bekas mani. Jadi dia dicuci sama Aisyah, kemudian masih ada bekas maninya, dipakai Nabi untuk apa? Untuk sholat. Wa fi lafdhi li muslimin, dan dalam lafaz Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, Aisyah mengatakan, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Kata Aisyah, aku pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti sudah apa? Sudah kering. Dikerik oleh Aisyah. Fa yusalli fi. Maka Nabi gunakan pakaian itu untuk apa? Salat. Dicuci enggak? Enggak, dikerik aja. Baik, kemudian dipakai Nabi untuk apa? Untuk salat. Fihi masail, ada dua hukum di sini disebutkan oleh Syekh. Al-ula, yang pertama, taharatul mani.
Hadis ini menunjukkan bahwa mani itu hukumnya suci. Wa huwa sahih min qawli al-ulama, dan ini adalah pendapat yang sahih dari pendapat ulama, dan ini mazhab jumhur mayoritas ulama menyebutkan bahwa mani itu hukumnya suci. Adapun mazhab Malik dan mazhab Abi Hanifah bahwa mani itu najis. Mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, mani itu najis. Tapi pendapat yang sahih, pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa mani itu hukumnya suci. Ya. Dan dalilnya apa? Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang kedua, dalilnya bahwa mani itu suci, para nabi dan rasul diciptakan oleh Allah dari apa? Dari mani. Ya, dan kita diciptakan Allah dari apa? Dari air mani. Maka ini menunjukkan mani itu suci. Dan hukum asal sesuatu itu adalah suci sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Sama, hukum asal sesuatu itu halal dimakan sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa itu hukumnya apa? Haram. Ini urusan apa? Urusan perkara duniawi. Naam. Dan termasuk ini adalah masalah mani tadi. Hukum asalnya adalah suci sampai ada naam dalil yang menyebutkan bahwa mani itu najis. Atsaniyah, yang kedua. Istihbabu ghaslihi in kana ratban wa farkihi in kana yabisan likamalin nadhafah. Syekh menyebutkan perincian anjuran untuk mencuci pakaian yang terkena mani kalau dia masih basah. Wa farkihi, dan mengeriknya, in kana yabisan, kalau itu sudah kering. Wa likamalin nadhafah, agar lebih sempurna lagi nah untuk membersihkan pakaian tersebut. Tapi tayyib, kalau seandainya tidak dicuci, tidak dikerik, dipakai sholat, boleh tidak? Boleh, karena hukum asalnya tadi suci, hukum asalnya suci, sehingga sampai sebagian ulama mengatakan tidak ada bedanya dengan ingus dan air ludah, sama-sama apa? Sama-sama suci. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Dan termasuk tambahan pada hadis ini bahwa khidmatu zaujat lil azwaj, bagaimana ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu dan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga dalam masalah apa? Nyuci enggak? Nyuci. Bantu juga Aisyah radhiyallahu taala ada. Ya, ini dalil bahwa na'am wanita-wanita dari istri Nabi SAW dan istri para sahabat, mereka juga mengkhidmah untuk suami, mengkhidmah, membantu naam suami. Taib. Dan ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan malam ini. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kita semuanya dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Azan dulu.